Baik, terima kasih Hisham dan juga Margaret yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada pagi ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin di mana pada ketika ini masih lagi diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini lebih dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang, boleh mencapai kelajuan sehingga 50 km per jam dan sekaligus boleh menyebabkan ketinggian ombak mencecah sehingga 3.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora kategori pertama khususnya untuk perairan Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan dan juga Sulu yang dijangka akan berkuat kuasa sekurang-kurangnya sehingga ke hari esok 14 Februari 2019. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, keadaan perairan ini masih lagi berbahaya untuk bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca semasa pula, kita beralih ke paparan imej kemeradar. Melalui cerapan imej kemeradar yang terkini, diperhatikan hujan lebat dan debut petir yang berlaku sejak dari pagi tadi melibatkan negeri Terengganu kini masih lagi sedang berlaku dan bergerak memasuki kawasan pedalaman negeri Kelantan dan juga negeri Pahang yang dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Untuk negeri Sarawak pula, hujan lebat dan ribut petir yang masih lagi berlaku melibatkan bahagian pantai barat negeri Sarawak ini juga dijangka boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Baik, untuk anda yang ingin mengetahui tentang keadaan cuaca pada petang ini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai timur dan menjelang lewat petang pula hujan lebat dan ribut petir masih lagi boleh berlaku melibatkan negeri-negeri di bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga bahagian pedalaman pantai barat semenanjung Malaysia. Di negeri Sarawak pula, keadaan hujan lebat dan ribut petir juga masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar bahagian barat negeri Sarawak dan juga bahagian pedalaman negeri Sarawak. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang petang ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.